back to Radio Recho. Ngagetin ya ini Abdinya agak suka ngagetin. Kita masih main bareng Ben Sabel. Yeah. Yeah. Kita masih mau nanya lagi, gue mau nanya lagi lebih ini nih, lebih dalam tentang singlenya. Yep. Oke. Okay. Yeah. Nah, tadi kan single pertamanya tadi ya, yang lagu pertama. Matikan saja. Iya, itu tuh berapa lama sih buatan singlenya? Hingga sampai jadi gitu. Ini lama sih. Semuanya lama ya di sini bandnya. Kenapa? Itu lama, lama buat liriknya, lama kumpul uang buat rekaman. Okay. Nah, itu. Usaha ya. Usaha sekali. Kira-kira berapa bulan? Ada hampir 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan ya, sampai recording juga ya. Iya. Oke, itu dia pembuatan single ya. Iya, ada cerita seru gak sih di balik pembuatan single itu gitu? Misalkan kalian ada perdebatan apa atau apa gitu, pengalaman seru di balik pembuatan single. Pengalaman seru. Ada enggak, Chandra? Mungkin bisa dipakai mic-nya terus menceritakan juga gitu. Lebih ke cerita sih, cerita pribadi. Mungkin sudah lama pacaran, enggak sama-sama akhirnya. Ya udah, kebanyakan orang ikhlas ya, kita enggak ikhlas aja lah. Oh. Oke, okay. Bener. Bisa. Udah, emang jangan terus. Nanti kita nangis bareng-bareng di situ. Pengalaman pribadi ya. Gua mau tanya, jadi kalau bertiga ini sudah memang pengen ngeband kah? Atau sebenarnya ini tuh cuma hobi doang? Boleh masing-masing ceritakan. Mulai dari sana kayaknya. Boleh. Mic-nya coba dikan, benar. Emang pengen ngeband kan atau? Iya, ngeband sih kegiatan sehari-hari emang rutin. Enggak ada kerjaan lain. Dari dulu kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi anak band gitu memang. Iya. Oke. Okay. Kalau Sadil sendiri? Ya apalagi saya. Lihat apalagi saya. Benar bisa. Ya, jauh-jauh dari kampung ke sini kalau tidak main band untuk apa? Oke, benar. Jadi emang hasratnya udah untuk ngeband juga main ya. Band saja sih. Coba yang di pojok sini. Sama juga. Sama. Idem semua ya. Semuanya serentak gitu ya. Ya pokoknya nanti kalau ditanya semua sama aja gitu. Tapi kalian bertiga tuh genre musiknya emang sama atau gimana? Atau menyesuaikan? Apa emang kalian beda-beda jadinya satu gimana? Beda-beda sih. Beda-beda. Jadi kalau genrenya sebenarnya bandnya apa kalau genre bandnya? Kita ini apa ya? Pop alternatif. Pop alternatif. Tapi kalau masing-masing sukanya genrenya apa sih? Banyak. Ini paling yang paling disukain banget banget. Sama sekali deh, sekalian influence kalian dalam bermusik. Iya, bermusik. Kalian siapa? Bermusik siapa panutannya gitu. Pribadi apa? Pribadi dulu dong, pribadi. Sih suka yang klasik-klasik rock gitu. Oh, iya. Bon Jovi. Dan lain-lain. Intinya Bon Jovi lah yang pertama ya, Kalau Sadil influence dalam bermusik, wah ini vokalisnya saya pasti. Saya sebenarnya kalau di luar kurang ya. Ya ke dalam sini saya sukanya kayak slang dan neon vals terus beep ipang. Mantap. Diam-diam ya. Mikir. Palingan kalau dari luar gun roses, kalau dari dalam slang. Oke, itu deh ya. Sekarang kita memang punya ini ya. Iya, influence sendiri. Sekarang kita mau ajak mereka main game. Semoga abis ini mereka gak berantem bertiga ya. Iya. Kita mau melihat nih ya keutuhan band ini. Ini dia di Battle Fire Question. Di Battle Fire Question ini kalian bertiga menjawab quiz ini dengan cepat. Tidak boleh mikir, iya betul. Bareng-bareng ya, jadi tiga. Jadi misalkan gue ngitung di 1, 2, 3, kalian langsung jawab. Langsung jawab. Gak apa-apa beda-beda, tapi tetap harus jawab. Langsung jawab bareng-bareng gitu, ya. Oke? Kadang banyak kalau habis game ini pada bubar. Enggak ada, enggak. Jat. Kita takutin banget, enggak jat itu. Itu. Seneng banget. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Kay, gue dulu ya. Iya, lo aja dulu. Oke, siap. Pertanyaan pertama adalah? Tunggu, ini jawab sama-sama nih? Iya. Sama-sama, ini 1, 2, 3 langsung jawab ya. Oke, yang pertama. Siapa yang paling romantis? 1, 2, 3. Saya. Jawab dong. Dia emang dia ya, emang dia paling romantis ya? Oh, oke. Oke, next, Kay. Oke. Siapa yang paling banyak mantan? 1, 2, 3. Dia. Lu mau nunjuk kemana nih? Vokalis? Sama sudah. Oh sama. Sama sudah. Jadinya mantannya sama juga. Bukan. Ada 1, 2 yang sama. Jujur, bagus. Gue demen. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nih. Berbagi nih, ya. Ini milih, ini milih. Soalnya perempuan habis. Kita milih ya, ini milih. Pilih ditinggal pacar atau ditinggal nikah? 1, 2, 3. Ditinggal pacar. Tinggal pacar lah. Tinggal pacar ya. Ya bener lah. Masa tinggal nikah sih? Wah, kacau. Parah nih. Next. Oke. Kebelet pipis pas macet atau kebelet pas manggung? 1, 2, 3. Macet. Pas macet. Iya sih.
Macet bener. Ya? Mm-mm. Macet. Tapi itu kenapa dia kalau manggung gak enak ya rasanya. Aduh, oke, next. Enak ya. Cepet, next. Next. Okay, okay, ini pilih duet bareng idola kamu atau konser di luar negeri? 1, 2, 3. Konser di luar negeri. Duet bareng. Wih, beda tuh. Beda, duet bareng idola ya. Oke, okay, oke. Okay. Next. Tunggu. Siapa yang paling malas mandi? 1, 2, 3. Mana? Dia banyak pak, banyak dong. Perempuan, gini, banyak romantis, banyak mantan, tapi harus mandi. Gimana dong? Itu dia yang buat paling banyak mantan. Pantes lah juga ya, Rika. Nah, itu dia, mandi tuh wanginya hilang. Biar diperhatiin, aduh bener. Kamu belum mandi ya, ini nah, gitu. Oh, itu laki. Jangan sampai cowok gue kayak gini nih. Nih jangan sampai, oke lagi. Siapa yang paling suka ngaret? 1, 2, 3. Siapa? Ya, ya. Wah, jujur. Oh, jujur. Oh iya, iya. Gitaris, ngetem dulu. Iya, betul. Oke, dulu. Lanjut ya. Satu hari tanpa handphone atau satu hari tanpa internet? Satu hari tanpa internet. Tanpa internet ya, iya benar. Gue juga. Nyari wifi. Iya, benar. Next, siapa yang paling ribet kalau manggung? 1, 2, 3. Saya pasti. Oh iya. Kenapa bro? Ini belum. Oh iya, kasihan sih yang lainnya enggak. Oh iya, benar juga. Iya, benar. Next. Okay. Nah, ini dijodohin atau kawin lari? Kawin lari. Laki. Kawin lari. Oh my god. Lari lah, dijodohin enggak enak, coy. Benar. Sih lu? Oke, lanjut ya. Dua barang yang wajib dibawa pas lagi mau perform. Gitar sama efek. Ya iya, pasti terus. Harmonika. Gox. Gitar dan duit. Harmonika, biasanya harmonika juga. Nanti bakal mainin harmonikanya nih. Yeah. Gox. Next ya. LDR atau posesif? Berat banget. LRR. Apa? LRR. LDR atau posesif? Posesif. LDR jadi. Posesif. Posesif. Posesif atau LDR? Posesif. Posesif ya. Posesif. Posesif ya. Posesif atau LDR? Gue pilih udah, apa ya? Udah LDR posesif gimana? Gimana itu? Waduh, itu gimana, Pak? Oke, lanjut ya. Nih terakhir ya. Terakhir. Masing-masing ya. Arti musik bagi Bin Sabil itu apa? Hidup. Hobi yang dibayar. Apa ya? Suara hati, Bang. Suara hati. Itu dia Battle Fair Question. Kita hari ini. Semoga hari ini gak bubar. Iya, gak bubar habis ini ya. Oke, habis ini kita akan bye-bye quiz untuk semua viewers. Ini dia di quiz time. Yap, sebelum kita mau bacain kuis hari ini, kita mau bacain dulu pemenang kuis minggu lalu. Ya, minggu lalu ini yang menang ini adalah Dementa Surbakti at Dementaras. Jawabannya A, Hamis Daud Min. Aduh, disebut-sebut nih mantan gue. Salah. Yang menang ini dapat tiket nonton sinkronis loh. Betul. Waduh. Nggak perlu bayar, langsung dapat satu tiket. Mungkin nanti hadiahnya berikutnya ini sama juga ya? Sama juga ya, oke. Okay. Pertanyaannya untuk kuis hari ini, jangan lupa dijawab langsung ya. Pertanyaannya adalah, tanggal berapakah feature artis minggu ini lahir? Si Danila tadi ya. A. 11 Februari 1990 atau B. 12 Februari 1990. Cara gampang banget, follow dulu Twitter kita di @radionetshowbtv. Lalu mention ke Radio Netshow nama lengkap spasi jawaban di akhir dengan hashtag Kuis Radio Netshow. Hashtag Kuis Radio Netshow. Nanti pemenang akan di-follow up di Twitter. Dan pemenang akan dapat tiket nonton Synchronize. Betul. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat tiket gratis, lumayan kan tadi harganya? Enak banget nih, gue gak dapet. Oke, nah ini saatnya. Boleh band, dong. Untuk kalau semua viewers pengen tahu kegiatan Bin Sabil kemana aja, event lainnya apa aja, boleh kasih Instagram, YouTube, Twitter, apapun, Facebook. Iya, ini mulai. Iya sih. Yuk, ada YouTube. Iya. Ya buat yang mau lihat video-video dari Bin Sabil, bisa saja cari langsung Bin Sabil di YouTube. Itu Bin Sabil official ya. Terus kalau Instagram ada Instagram? Instagramnya apa? Instagram. Bin Sabil aja. Pokoknya kalau cek di Google ya, semuanya Bin Sabil terus muncul semua. Pokoknya Bin Sabil aja. BINDSABIL. Oke, nggak pakai aja. Gak pakai. Habis, pokoknya bisa bil aja. Oke, terima kasih banyak. Bisa bil. Terakhir boleh, terakhir. Harapan ke depan. Boleh, vokalis. Mewakili, harapan ke depan. Harapan ke depan Bin Sabil, ya semoga setelah dari acara ini, kita semakin sering dipanggil. Amin. Manggung terus. Amin. Dan makin sukses. Amin. Amin. Album juga ya, cepat-cepat ya. Oke, terima kasih banyak Bin Sabil. Sukses terus. Abisnya mau masih nyanyiin dua lagu ya. Oke. Kita mau santai juga buat semua kuliah bertugas.
buat semua viewers di rumah yang udah nonton, ya, buat jangan YouTube, lupa terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Aware Up, untuk sepatu yang gue di endorse ini. Iya, kece banget. Jangan lupa subscribe Radio Neco di hari dan waktu yang sama. Kata Erik pamit. Dan Keisha pamit. Ini dia Bin Sabil. Jangan lihat dari kulit, kita semua ini satu, sama-sama manusia. Jangan lihat dari suku, jangan lihat dari agama, kita semua ini satu, negara kita Indonesia. Aku dan kamu gak ada bedanya. Aku makan nasi, kamu makan nasi. Pancasila kita ada lima. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Kita semua ini satu, negara kita Indonesia. Aku dan kamu gak ada bedanya. Aku makan nasi, kamu makan nasi. Pancasila kita ada lima. Thank you.
aku saat ini. Ku benci untuk mencinta, mencintai. Oh, betapa ku saat